mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Shalom. Kurang keras saudara, shalom. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Saya senang saudara, kami semua di sini senang, bersuka cita boleh menyambut saudara kembali tempat ini untuk sama-sama berkumpul kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudara siap masuk dalam pujian penyembahan saudara? Amin.
Tahukah saudara, ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, saudara, hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kita. Hadirat Tuhan yang penuh kuasa melawat dan memenuhi setiap kita. Dan tahukah saudara, kalau saudara ada yang datang ke tempat ini dengan rasa takut, ketika saudara memuji, menyembah segenap hati, hadirat Tuhan turun, ada sukacita tiba-tiba saudara. Saudara yang datang dengan penuh pergumulan, saudara memuji, menyembah dengan segenap hati, akan ada damai, sukacita yang baru daripada Tuhan. Saudara yang mungkin datang dengan sakit, penyakit saudara, ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Amin saudara. Mungkin banyak orang di luar sana saudara beranggapan bahwa pujian penyembahan itu adalah sebuah bagian atau ritual dari sebuah ibadah saudara. Tapi enggak saudara ya. Lebih dari itu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu bersemayam di atas pujian umatnya. Kata bersemayam itu berarti Tuhan hadir, Tuhan tinggal di dalam pujian penyembahan kita. Dan hari ini saudara, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. So maukah kita kasih yang terbaik buat Allah kita saudara? Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia ada di sini saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan. Untuk nafas kehidupan yang baru. Tuhan berikan setiap kami satu hari lagi Tuhan. Dan biar hari ini kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Nyanyian kami, ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Biar hari ini kami mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Selalu ada kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau sama-sama belajar lagunya saudara. Mari dengan segenap hatimu dan suaramu nyatakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebab
katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi nyatakan ingat kasihnya. Yesus bagiku, kami ingat pilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Cara-Mu sucikanku. Hanya Yesus. Yesus.
perkasa, penuh kuasa. Kemuliaan-Mu datang. Segenap hatimu katakan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini bersama yang di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Segenap hati nyatakan kemuliaan-Mu datanglah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Tuhan, kami siap untuk lebih lagi, kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari setiap kita yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya rindu menyambut jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. Shalom. Saudara masih bersemangat memuji menyembah Tuhan saudara. Amin. Amin. Saudara siap bersuka cita. Yeah.
kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hari ini kami terima kuasa dan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dalam hidup. Satu suara nyatakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah umat-umat yang telah merasakan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini siap terima kuasa dan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya suaranya bisa lebih keras lagi. Mari bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Satu suara nyatakan bersama. Berlari sampai tujuan, mendapatkan angkat tanganmu sama-sama bersama. Kami terima kuasa-Mu untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi nyatakan, kami terima. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kau yang bersuka cita, mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Come on. Mari bersama nyatakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Dengan iman kami menerima kuasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari kau yang bersuka cita sorakan yes. Lebih bersemangat lagi. Lari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kota kekal kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
lewat kesaksianmu banyak jiwa akan bertobat. Amin. Now we come, now we people. Dengan iman setia ku kejar panggilanku. Kasih-Mu atas kami, dan kami siap untuk menjadi saksi-Mu ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pemilu tanggal 14 Februari boleh berjalan dengan lancar dan aman dan tertib. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa sampai pengumuman KPU Tuhan, dan kami percaya Presiden, Wakil Presiden, serta Wakil Rakyat yang terpilih boleh melayani bangsa ini, memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami juga membawa Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, juga Bapak Wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan terus tuntun beri hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan terus urapi, pakai hamba-Mu dalam penggembalaan, dalam penggembalaan dan pelayanannya. Tuhan berikan hikmat, dan kami percaya dimanapun Pak Niko Kau utus, tanda-tanda heran menyertai Pak Niko. Dan kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas keluarga besar Pak Niko. Juga kami membawa gembala CK7 Pak Dr. Yanto ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberikan hikmat, tuntunan serta kebijaksanaan Tuhan dalam mengembala di CK7, membawa setiap kami menjadi murid Tuhan. Juga Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik serta pembelaan yang sempurna atas kehidupan Dr. Yanto dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami mengangkat tangan kami memberkati generasi Yeremia, generasi yang Tuhan janjikan akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus dipakai Tuhan memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dari tempat ini anak-anak muda akan bangkit menjadi terang dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang strategis di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami dan seruan kami Tuhan. Terima kasih, mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Siapa yang diberkati karena pujian penyembahan pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Sama seperti visi gembala sidang kita pada tahun ini, biarlah api itu terus menyala dan jangan sampai padam. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7. Peraturan yang gak boleh malu-malu, jadi harus lambaikan tangannya. Ada di sebelah kanan saya. Wow, ada tiga. Di sebelah kiri, shalom, welcome home. Malaikat bersorak-sorai kalau ada jiwa baru yang datang, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, atau yang mungkin masih malu-malu untuk lambaikan tangannya, silahkan scan form biar ada jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai, dapat mengunjungi counter jiwa baru. Ini adalah salah satu privilege bagi kita, hak yang keren bagi kita ya. Kalau kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang butuh amplop, silahkan lambaikan tangannya, para pengerja akan segera membantu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan melalui scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pastikan nama penerimanya kolekte GBI PRJ. Baik.
Baik, kalau sudah siap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Sama-sama kita ingin berdoa bagi persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Junaidi PSE. GB Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Li Amin. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church in the Service, Junior Church Indonesian Service, 360 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan gembala sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, maka diinformasikan untuk doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. GBI PRJ CK7, lokasinya di gedung Integrity di Kemayoran. Apa aja yang nanti dibahas, pokoknya namanya juga unboxing, kita akan buka-bukaan terhadap banyak hal. Yang penting yang kita buka bisa menumbuhkan iman kita dan makin mempererat kita dengan Tuhan. Shalom Stress Stand Up Comedy Indonesia, acaranya terbuka untuk umum, gratis. Datang aja, ajak teman-temannya biar kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye, bye bye, bye bye. Who am I that you are mine?
agenda LGBTQ ini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh, taman kota jadi lokasi praktis ini tayangan kartun berbahasa Indonesia itu dijadikan sarana dalam menyikapi maraknya isu LGBTQ, Gereja GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifung Esos MTH akan mengadakan seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Seminar ini diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Seminar ini terbuka bagi semua kalangan, khususnya orang tua, guru, muda-mudi, dan anak-anak berusia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti seminar ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Segera daftarkan diri Anda di kantor sekretariat semua cabang Gereja GBI PRJ Group CK7. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, KUL atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow social media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berapa banyak dari kita hari-hari ini banyak memikirkan soal aku aja. Rasanya kok aku yang selalu begini. Pengharapanku kayaknya kok hilang. Padahal mungkin kita tidak memikirkan orang lain. Ada banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Yang alhasil kita menjadi tidak bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya banyak ngeluh. Tapi biarlah hari ini kita proklamirkan dan deklarasikan di hadapan Tuhan bahwa dialah penolong kita, bahwa Tuhan Yesuslah penyembuh kita, Tuhan Yesus yang melawat kita. Jadi sampai hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini mungkin punya pergumulan, mungkin yang mau Tuhan kikis dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah kedagingan kita, akunya kita. Di atas segalanya, biarlah perkara yang di atas, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita hari ini, menjadi apa yang menjadi kehendak kita. Your will is not my will, but let your will is my will. Even in the darkest of the valley, mungkin di lembah tergelap sekalipun Bapak Ibu Saudara, biarlah iman kita selalu berbicara, Tuhanlah yang akan selalu tolong saya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar kekudusan-Mu ya Bapa yang lingkupi setiap kami Tuhan. Dari generasi ke generasi, kami percaya Kau punya perkara yang lebih besar Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas hidup kami. Walaupun kami harus lewati prosesnya ya Bapa, kami kuat karena Kau kuatkan setiap kami. Sama-sama kita belajar pujian. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the land, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the land. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name.
the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Thank you.
Segala puji, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Semua manusia selalu bekerja. Tetapi anak-anak Tuhan harusnya tiap hari kami berkata, kami mau menyembah. Sebab ketika kami menyembah Engkau, kami diliputi oleh sukacita. Kami diliputi dengan keyakinan, kami diliputi dengan harapan, kami diliputi dengan kekuatan, kami diliputi dengan keyakinan bahwa dunia ini ada di dalam tangan Tuhan dan kami adalah utusan-utusan-Mu. Itu ajar kami supaya kami makin mengerti kehendak Tuhan, bukan sekedar bekerja, bukan sekedar makan, tapi bagaimana melakukan kehendak-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya ibadah seperti ini bukan saja merupakan sebuah kebiasaan yang baik, tapi ibadah seperti ini merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami akan Tuhan. Terima kasih untuk semua suara kami yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Tidak ada lain yang kami puji, tinggikan, agungkan seperti kepada Engkau. Sebab Tuhan pemilik kehidupan ini, Tuhan Yesus. Tolong sebentar kami mau dengar firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba taruh diri hamba dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong hamba. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan baca bagian firman Tuhan. Dan kemudian saya akan nyanyi satu lagu. Kemuliaan nama Tuhan. Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Alkitab berkata ketika Yesus berada di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapakah kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu akan dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bersyukur adalah tema saya pada sore hari ini. I'm only human. I'm just a man. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do every day what I have to do. Yes, red is born, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk a moment? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's the voice of the man pushing and sobbing, crowding my mind. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yes, let us fall, Jesus, and tomorrow may never be mine.
mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. One day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way. Bersyukur sudah 63 tahun masih bisa nyanyi, saudara. Aduh, kalau pemain musiknya bagus begini pengen nyanyi terus, saudara yang terkasih. Cuma karena diundang untuk khotbah, saudara. Sebab kalau nyanyi beda lagi hitung-hitungannya. Haleluya. Saya sudah anggap Dokter Yanto itu seperti saudara sendiri. Belum tentu dia menganggap saya saudaranya, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua bentuk ucapan syukur sore hari ini yang akan kita lihat. Percaya sama saya, sesuai waktu saya akan selesai. Jadi waktu saya adalah jam 6 kurang 1 menit, saudara yang terkasih. Saya akan selesai. Tenang, saudara. Saya dikenal sebagai pengkhotbah yang lumayan cepat kalau ngomong, saudara. Teman saya dari sebuah partai besar bilang begini, harusnya Pak Henry masuk di partai kami. Bapak jadi juru kampanye kami. Sebab Bapak kalau ngomong itu asik, cepat. Kadang-kadang kita gak ngerti Bapak ngomong apa. Kurang ajar, saudara. Hal kita berkata dalam ayat ketiga, ketika Yesus berada di rumah Simon si Kusta. Nah, ini baru enak nih soundnya. Ini baru enak nih, monitornya enak, saudara. Tadi agak gak ada persoalan ya antara saya dengan soundman ya. Saudara-saudara yang terkasih, rumah Simon si Kusta. Tentu saja Simon ini tidak lagi berpenyakit kusta. Sebab kalau dia masih punya penyakit kusta, gak mungkin dia kumpul sama orang banyak. Orang yang punya penyakit kusta itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya dia diasingkan. Punya kampung sendiri, tempat sendiri jauh dari kampung halamannya. Lalu kalau dia mau keluar rumah, dia harus pakai pakaian compang-camping. Dan ini yang dia mesti teriak ketika dia lewat di jalan. Najis, najis, najis. Sehingga orang yang mau keluar dari rumah, enggak jadi keluar. Mereka masuk lagi. Karena dia kini, saudara-saudara yang terkasih, ini penyakit kutukan. Dan kalau kita bersentuhan dengan orang-orang yang dikutuk, kita ikut dikutuk. Kita bersyukur dalam Tuhan Yesus ada anugerah yang luar biasa. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diselesaikan oleh salib Yesus. Nah, peristiwa ini terjadi, saudara, kurang lebih 2 minggu mau Paskah. Saya tanggal 25 Maret berangkat ke Pontianak. Dari Pontianak naik mobil kira-kira 6 jam lebih, lalu kemudian dijemput lagi. Dan kira-kira saudara yang terkasih 1,5 jam baru sampai di tempat di mana saya ada KKR 4 hari di sana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang tanya kenapa masih mau sih pelayanan ke desa-desa, kenapa masih mau sih pelayanan ke daerah-daerah, Bapak kan banyak pelayanan. Oh ya, kalau mau hitung-hitung nyaman, nyamanan pelayanan di Jakarta, apalagi di CK7 nyaman banget. Saudara yang terkasih, saya gak pernah kelaparan. Tadi saya khotbah di Intercon 3 kali, saudara yang terkasih. Masuk ke sini masih ada buah. Aduh, saya rasa pendeta kalau pelayanan di sini bukan mati kelaparan, mati kekenyangan, saudara. Kalau gak tahan diri. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bukan gak ada pelayanan, tapi saya pengen tetap pergi ke daerah-daerah supaya saya menyeimbangkan pelayanan saya. Biasanya pendeta, saudara yang terkasih, kalau udah nyaman lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa, saudara yang terkasih, yang namanya penderitaan, atau tidak mau menderita lagi. Tetapi saudara, penderitaan menurut saya adalah universitas terbaik yang Tuhan dirikan supaya kita kuat, saudara. Kita kuat. Bagaimana Anda mau tahu kuasa Tuhan kalau Anda enggak punya pergumulan? Bagaimana Anda mau tahu bahwa di dalam Tuhan ada mujizat kalau Anda enggak ada persoalan, saudara yang terkasih? Tapi jangan minta-minta persoalan juga.
Kalau Tuhan percayakan persoalan kepada kita, itu berarti ada hal-hal dahsyat yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu peristiwa ini terjadi ketika beberapa minggu lagi atau dua minggu lebih, saudara, Yesus akan ditangkap. Dan orang yang dekat dengan Yesus pada waktu-waktu ini tidak terlalu menguntungkan. Sebab kalau dekat dengan Yesus, maka kita yang dekat pun akan ditanyai oleh tokoh-tokoh agama. Yesus ngomong apa aja, ajarannya bilang apa saja. Saudara-saudara yang terkasih, di beberapa gereja tertentu, saya mesti tulis CV saya itu, kurikulum vitae saya. Itu mesti tulis. Bapak kan pertama kali khotbah di sini. Bapak sekolah di mana? Pengalaman pelayanan Bapak apa? Apa dan apa dan apa? Saudara, ada gereja-gereja yang kalau saya masuk, saudara yang terkasih, begitu mereka tahu pendeta, mereka khotbah, khotbah. Padahal enggak diundang, saya cuma masuk gereja itu aja. Oh, ini Bapak Henry ya, pendeta ya? Maju Pak, Bapak khotbah. Padahal enggak diundang, saya cuma masuk gereja aja. Tapi gereja tertentu itu harus disortir. Ini bicara di mana? Sekolah teologi di mana? Benar apa enggak ajarannya? Betul juga sih, saudara. Dari satu sisi, sebab kalau kita ajarannya salah, kasihan gembalanya lurusinnya. Kasihan, saudara yang terkasih. Sama seperti orang bilang begini, kalau dia pimpin pujian, bulu kuduk saya merinding. Itu berarti ada Roh Kudus. Entar dulu, entar dulu. Zaman dulu Elvis Presley kalau nyanyi kita merinding semua. Apalagi kalau dia nyanyi, are you lonesome tonight? Do you me? Merinding semua. Jadi apakah merinding itu sama dengan ada Roh Kudus? Enggak, saudara. Tetapi karena ada Roh Kudus, bisa membuat Anda bergetar. Bisa membuat Anda terharu. Bisa membuat Anda menangis. Karena kuasa Tuhan menembusi setiap hati yang keras seperti apapun, saudara. Indahnya saudara-saudara yang terkasih mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan itu begitu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita tanya kepada Simon si kusta, hey Simon, kenapa kamu undang Yesus? Bukankah ada banyak orang yang menghindar? Yesus sudah berkata dia akan ditangkap. 3 kali dia sudah sampaikan itu. Anak manusia akan ditangkap. Dia menderita, dia disalibkan. Tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit itu dilupakan oleh murid-murid. Yang mereka cuma lihat kengerian yang ada di atas kayu salib. Tahukah Anda ketika Yesus disalibkan itu ada beberapa hal yang mau didapat. Sama tokoh-tokoh agama penguasa saat itu, saudara yang terkasih. Anda bayangkan. Kan kalau penguasa sama saudara tokoh-tokoh agama sudah bermufakat, wah itu sempurna sekali kejahatannya. Kalau Yesus ketika dia di atas kayu salib, yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dinasti Yesus sudah selesai. Yesus gak ada lagi. Murid-murid sudah terkocar-kacir. Yesus disalibkan itu merupakan siksaan perlahan-lahan, saudara, yang menuju kepada kematian. Waktu Yesus disalibkan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi tontonan publik karena pertemuan dari beberapa jalan. Waktu Yesus disalibkan itu penghinaan total. Tapi apakah Yesus kalah? Tidak sama sekali. Hari Jumat nanti tanggal 29 Maret kita rayakan kematian Tuhan. Jangan lupa dia tidak tinggal di kuburan. And because he lives, I can face tomorrow. Ya, karena dia hidup, ada hari esok. Karena itu bagi anak-anak Tuhan, harapan itu selalu ada, saudara yang terkasih. Dengar baik-baik, bagi anak Tuhan, harapan di dalam Yesus itu selalu akan digenapi. Karena itu ketika Anda membaca firman Tuhan, yakinkan dirimu bahwa firman ini dari Yesus yang berjanji dan tidak pernah tidak menepatinya dalam hidup kita. Kita tanya Simon, kenapa engkau berani undang Yesus makan? Maka dia berkata begini, dulu saya enggak bisa gendong anak saya. Dulu saya enggak bisa peluk istri saya. Dulu saya dijauhkan dari lingkungan sosial saya. Tapi dia yang namanya Yesus ini, yang membebaskan saya, yang menyembuhkan saya. Karena itu rasa ucapan syukur saya atau bersyukur saya yang pertama yang saya lakukan adalah mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita datang ke gereja? Karena saya percaya kita sudah ditolong oleh Tuhan. Dengan berbagai-bagai proses yang kita alami masing-masing. Dan kita datang ke dalam gereja sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena engkau sudah menolong saya. Karena itu saya mau bersekutu dengan engkau. Ada hujan saya pergi. Ada angin badai saya tetap datang. Selama gereja itu ada maka saya akan pergi ke sana untuk bergereja. Mungkin tidak ada uang saya jalan kaki. Mungkin Anda berkata mana ada orang sekarang jalan kaki. Dulu saya tinggal di Cilincing, saudara-saudara yang terkasih. Kadang-kadang kami pergi ke daerah Bapak Ibu Warakas itu jalan kaki.
karena enggak punya uang. Daripada uangnya untuk ongkos, lebih baik jalan supaya bisa kasih persembahan. Militan banget kami. Militan banget, saudara yang terkasih. Militan, kami lagi nyanyi-nyanyi di satu rumah, saudara-saudara yang terkasih. Tiba-tiba RT-nya datang. Jangan terlalu ribut, ini sudah malam. Bapak siapa? Kami RT, saya RT di sini. Lalu teman-teman orang Manado bilang, jangankan RT Pak, RW-nya kami lagi potong itu. Saudara yang terkasih. Anda yang orang Manado, Anda tahu itu apa itu RW, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berkata orang-orang dari kacau, dari dunia yang gelap dan seterusnya. Saudara, tetapi kemudian ada beberapa yang jadi hamba-hamba Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Saya hari ini khotbah 5 kali, saudara yang terkasih. Anda lihat saya masih segar, masih kelihatannya. Saudara, kelihatannya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda suruh saya khotbah 1 jam lebih, saya masih sanggup, saudara yang terkasih. Kenapa? Ini untuk Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Dulu masih muda disuruh main musik, gak mau. Dulu masih muda disuruh main gitar di gereja, gak mau. Main keyboard, gak mau. Begitu jatuh, tangan patah, bengkok. Dia bilang, saya mau main gitar. Gimana lo? Tangan lo udah bengkok. Gimana main gitarnya, saudara yang terkasih? Jangan terlalu drama lah dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih-kasih kita kesempatan, mari beribadah kepada Tuhan. Ibadah raya di tempat ini, tapi ibadah waktu di mobil, ibadah waktu di rumah, ibadah dalam perjalanan, karena ibadah, definisi ibadah itu adalah membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu Anda bisa bangun hubunganmu tiap kapan saja. Di mana saja, saudara yang terkasih. Aduh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kadang-kadang kalau nyetir mobil di jalan tol, lari 80, saudara. Saya suka ingat semua kasih Tuhan dalam hidup saya. Kadang-kadang saya nyembah Tuhan, saya nangis, saudara yang terkasih. Tapi tidak tutup mata tentunya. Saya tutup mata doa penyerahan diri sekaligus, saudara yang terkasih. Tapi siapa yang bisa menyangkal? Anda barangkali suka menyaksikan ada orang, apakah dia seorang, saudara-saudara yang terkasih, mantan, barangkali gangster, lalu pembantu, barangkali pembantu, mahasiswa, pengusaha, pejabat dan lain sebagainya. Ketika dia bersaksi tentang bagaimana dia terima Tuhan Yesus, maka kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahasanya tidak mulai, tidak lancar, terganggu dengan rasa haru yang luar biasa. Dan kadang-kadang dia terhenti karena apa? Ingat semua kasih Tuhan dalam hidupnya. Jadi Simon akan berkata, hai saudara-saudaraku, CK7, IR5, kan saya belum begini, saya baru begini, saudara yang terkasih. Anda buru-buru banget, 5, saudara-saudara yang terkasih. Dari muka-mukamu kelihatan sekali waktu pemilu kemarin, kalau Anda gak pilih nomor 2, nomor 3, ini kelihatannya. Kelihatannya, saudara. Dari, gak usah bilang sama saya, kelihatannya. Gak apa-apa, kita bicara udah selesai pemilihan. Gak usah terlalu takut lah, bahkan kadang-kadang ada orang yang sampai berantem. Di kampung saya, om sama tante saya berantem. Karena satu partai biru, satu partai merah. Bisa kamar, spray diganti. Saudara yang terkasih. Yang spray merah, partai biru. Lalu saya tanya, dapat apa om tante? Gak dapat apa-apa. Ngapain? Sebagai warga negara, kita perlu memilih. Ya, itu hak. Tapi saudara-saudara yang terkasih, saya mau bilang, yang terpenting dalam hidup ini, menjaga yang terpenting, tetap terpenting. Bingung kan saudara, apa artinya saudara yang terkasih? Yang terpenting dalam hidup ini, menjaga yang terpenting, tetap terpenting. Apa sih yang terpenting? Hubunganmu dengan Tuhan gak boleh diganggu oleh siapa. Gak boleh diganggu oleh siapapun. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ibadahmu adalah hak asasi yang paling asasi. Tidak boleh dilarang, saudara yang terkasih. Di negeri ini, Indonesia ini, saudara-saudara yang terkasih, ketuhanan yang Maha Esa itu sila yang pertama. Dan semua orang yang beribadah harus didukung sama pemerintah. Mantap ini. Ini bukan kampanye, saudara. Itu kebenaran, saudara yang terkasih. Ini kebenaran. Jadi kita kalau ibadah harus didukung. Harus didukung, harusnya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, lebih baik kita berkumpul begini kan, supaya hidup kita jadi baik. Saya suka lihat itu, ada orang-orang yang datang di ibadah, pertama mukanya kurang menyenangkan gitu. Kita senyum juga dia, mungkin karena saudara lihat saya senyum sama gak senyum kan sama aja kali ya. Jadi saudara mungkin merasa terganggu. Tapi barangkali begini, waktu mau berangkat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, suami sudah siap, istri belum siap. Karena wanita itu dandannya, ya saudara tahu lah, suami itu kan praktis sekali, tapi wanita mesti ditunggu. Ya memang itu sudah dunianya. Dia lihat sana, lihat sini, sudah selesai. Lihat saudara yang terkasih, dia datang lagi ke tempat ibadah, dia lihat lagi di mobil, dia lihat lagi saudara, dan dia ngaca saudara yang terkasih. Begitu, nah suami kadang-kadang kita ini gak sabar ya, termasuk yang ngomong ini saudara. Istri saya tahu banget, gak sabar banget saudara yang terkasih. Kadang-kadang, ayo mah, coba mah, tunggu, tunggu. Nah begitu ada ini kan, ribut kecil kan,
di gereja mukanya, eh begitu ada puji-pujian yang bagus kita dengar, kita mulai bersemangat. Wih, begitu selesai firman doa berkat, mama, pa, kita habis ini makan ya, kita makan malam sama-sama ya. Oh puji Tuhan, udah lupa yang tadi. Kenapa? Sebab di dalam ibadah ada sukacita. Sebab di dalam ibadah ada ketenangan. Sebab di dalam ibadah ada jawaban. Sebab di dalam ibadah ada gairah hidup yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga kadang-kadang kita gak mau berhenti ibadah. Mau terus. Ini ibadah yang terakhir di hari Minggu. Yang terakhir. Harusnya boleh satu jam lebih khotbahnya. Harusnya. Kan udah gak ada cara lagi saudara yang terakhir. Bapak aja kata pengerja itu. Bapak aja yang khotbah, kami pulang. Saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sama seperti ini saya nanti bulan April pergi ke Tentena. Ke Poso dulu saudara yang terkasih. Saya pernah ke KKR di Poso. Anda ingat dulu zaman lagi huru hara di Poso. Yang ada kepala desa yang dipenggal kepalanya. Ada bom yang dibuang di depan sebuah gereja di Palu. Saya nginap di Palu. Teman-teman dari Jakarta waktu itu masih SMS tanya. Hen lo di mana Hen? Gue di Palu. Aduh kasihan sudah di Palu di bom lagi lo ya. Saudara kurang ajar. Bapak ibu yang terkasih. Khotbahnya saya pikir dalam gedung gereja di Poso itu. Itu kan masalah lagi genting. Khotbahnya itu di samping gereja ada lapangan kecil khotbah di situ. Waktu saya naik saya ingat saya khotbah sekitar setengah jam lima. Begitu saya naik saya lihat di atas pohon brimob dengan senjatanya lagi ngawal saya. Waduh saya bilang itu yang kelihatan. Kalau yang gak kelihatan. Yang bukan brimob, tiba-tiba kena di sini, tiba-tiba kena di sini. Awal-awal itu benar saya bilang mati saya ini. Mati saya. Sambil saya khotbah saya doa, mati saya ini Tuhan. Mati saya. Ini daerah konflik sudah. Tapi saya khotbah. Satu jam saya khotbah saudara. Saya turun ibu-ibunya bilang begini, Bapak kok khotbahnya cepat sekali. Saya bilang sudah satu jam. Mereka bilang kami gak terasa, lu gak terasa, gue terasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi yang saya mau ngomong ini ibadah harus bergairah. Jangan mikir-mikir pulang saudara. Waktu ada puji-pujian, ada doa, ada firman Tuhan. Hatiku lekatkan dengan Tuhan. Bangun relasimu supaya Anda terus menjadi orang yang maksimal dalam hidupmu saudara yang terkasih. Jangan jadi biasa-biasa. Kok kamu dari dulu begini-begini terus? Eh Pak Pendeta jangan lupa ada ayat. Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga tidak berubah. Ngawur itu saudara yang terkasih. Saya mau bilang saudara. Anak-anak Tuhan harus meningkat hidupnya. Pelayanannya harus meningkat. Ekonominya harus meningkat. Saudara-saudara pekerjaannya harus meningkat. Tidak boleh statis. Itu anak Tuhan saudara yang terkasih. Saya dulu malu berdiri di depan. Mimbar ini bagus ini. Sesuai dengan ukuran saudara-saudara yang terkasih. Saya pernah khotbah di kota mimbarnya tinggi. Saya bilang ini penghargaan atau penghinaan. Saya bilang saudara yang terkasih. Bapak ibu yang terkasih dulu saya pakai sepatu. Kakak saya seorang penyanyi. 18 cm sepatunya. Haknya bukan cuma di belakang. Di depannya juga ada hak. Luar biasa jadi lumayan. Wih tinggi saudara yang terkasih. Satu kali teman saya lihat saya lagi nyanyi di Tanjung Priuk. Ya itu kalau laki-laki nyanyi Widuri, kalau perempuan nyanyi Widodo. Saudara, lalu saya lagi selesai nyanyi di satu pasar malam begitu dia datang, dibilang nama lo siapa? Henry. Lo tinggal di mana? Di sini dekat sini. Lo bisa main gitar enggak? Bisa. Besok gua ke rumah ya. Besok ke rumah gua mau belajar gitar. Dia ke rumah saudara yang terkasih. Nah, besoknya saya lagi ngesut bola basket, ring basket. Saudara ada ring basket yang buang ring-ringan lah begitulah pendek. Saudara lihat saya pas saudara bilang, mana mungkin lah bisa nyampe ring itu. Muka-muka mau kelihatan lo saudara yang terkasih. Kuat sekali itu bicara sama saya. Anda sedang ngomongin saya. Masa dia nyampe sih, Bang? Enggak mungkin. Sudah. Jadi kita saya lagi ngesut bola basket. Tentu saja tidak pakai sepatu 18 cm. Pakai sepatu dulu tahun-tahun 40 tahun 30 tahun yang lalu 40 itu Warrior namanya sepatunya. Itu kesayangan pemain basket. Ciao, sekarang udah banyak. Saudara waktu dia datang saya lagi ngesut bola basket. Ih ternyata lu pendek ya. Kok tadi malam lu bisa tinggi? 18 cm, Bo, menyelamatkan hidup saya, saudara. Tapi sekarang orang mau bilang apa saja, I tidak peduli, gak peduli saya. Yang penting saya tahu, we are the ambassador of Christ. Kita adalah duta-dutanya Kristus, saudara. Anda duta, karena itu saya pergi kemana-mana, saya tahu saya duta. Saya pergi, saudara, ke desa-desa, saya tahu saya duta yang Tuhan utus saya. Dan kalau seorang duta besar atau konsulat jenderal, biasanya kekuasaan dari negara itu ada di dalam dia. Dia punya kekuasaan. Surga memberikan kekuasaannya untuk Anda dan saya. Bangga jadi anak Tuhan.
harusnya bangga dan meningkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi mari jangan lupa beribadah. Jangan pernah alpa hari Minggu beribadah. Hari-hari yang lain ada ibadah, ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaktian tengah minggu di Intercon sudah dimulai lagi. Saudara mulai minggu ini dimulai, saudara-saudara yang terkasih, tanggal 13. Pak JJ yang khotbah, saudara yang terkasih di, nah bulan Aprilnya saya yang khotbah, saudara yang terkasih. Artinya Bapak Ibu, jangan kasih waktu banyak untuk hal-hal yang lain. Kasih waktu banyak untuk beribadah. Ada orang bilang, kalau mau jadi pendeta, mau lo jadi pendeta. Wah, banyak persoalan. Saya bilang, gak apa-apa. Kalau gak jadi pendeta pun, jadi seorang pengusaha yang cinta Tuhan. Dokter yang cinta Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mahasiswa yang cinta Tuhan. Pelajar yang cinta Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau semua kita berlomba-lomba begitu, gak ada yang namanya rumor di gereja. Gak ada yang namanya isu negatif di gereja. Gak omongin orang, saudara yang terkasih. Dan saya percaya ibu-ibu di sini. Di mana-mana kalau ibadah selalu banyak ibu-ibu. Saya heran, di mana-mana ibadah selalu banyak ibu-ibu dari laki-laki. Sampai saya suka bilang, oh Tuhan, apa kalau di surga lebih banyak ibu-ibu dari laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih, tapi saya gak mau dengar jawaban itu. Tetapi saya lihat lagi, lebih banyak ibu-ibu. Dan di mana ada ibu-ibu, di situ ada kehidupan. Kalau bapak-bapak ketemu cuma tanya begini, apa kabar Pak? Baik. Tapi kalau ibu-ibu, sudah makan belum Pak? Sudah minum Pak? Di mana ada ibu-ibu? Selalu saudara yang terkasih persekutuan itu hidup. Saya percaya. Saya pernah khotbah di Tanah Abang, saya selalu bersaksi 70 orang janda semua. Saya belum pernah khotbah di 7 orang duda. Belum pernah. Itu menunjukkan daya tahan wanita lebih kuat dari laki-laki. Ibu, hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hebat karena itu ibu-ibu. Mereka bisa menjadi, saudara, daya juang di dalam menjadi seseorang yang memenangkan orang lain. Hebat ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu kalau rapat gak usah pakai tema. Tema datang sendiri. Topik datang sendiri. Kalau ibu-ibu bicara baru setengah jam, itu belum bicara. Itu baru pembukaan, baru latar belakang. Dari mana aja selama ini dan seterusnya. Itu belum bicara masa kini dan masa depan. Hebat ibu-ibu. Tapi Anda tahu ada seorang wanita di Yohanes pasal 4. Yang memenangkan hampir seluruh kota Sikar bagi Tuhan. Kenapa? Dia banyak bicara. Tapi dia bicara tentang pertemuan dia dengan Tuhan Yesus. Karena itu ucapan syukur yang kedua, saudara-saudara yang terkasih. Buat sesuatu untuk Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ketika Yesus berada di rumah Simon Sikusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli palem berisi minyak narwastu yang murni harganya. Saudara-saudara yang terkasih, saya enggak tahu UMR di daerah Kelapa Gading ini berapa, di daerah sini di utara ini berapa, saya enggak tahu. Saudara-saudara yang terkasih, ini Jakarta Pusat ya Pak? Pusat-pusat, saya enggak tahu berapa, 5 juta. Kalau 5 juta, maka ini upah minimum seorang pekerja dalam 1 tahun berarti sekitar 60 juta, saudara yang terkasih. Dikasih sekaligus kepada Yesus. Luar biasa, siapa sih Yesus ini? Sehingga wanita ini rela memecahkan minyak wangi yang sangat mahal itu. Minyak ini dari sisi harganya sudah mahal, tetapi dari sisi tradisinya, minyak ini sangat personal sekali, sangat pribadi sekali untuk wanita itu. Biasanya wanita Yahudi, mereka akan simpan minyak narwastu itu. Dan begitu mereka menikah pada malam pertama, minyak itu dituangkan di atas tempat tidur. Dan semerbak wangi mengharumi ruangan itu. Saya nikah tahun 91, tanggal 14 Desember dengan istri saya. Dan kami waktu itu gak punya uang, kami nginap di rumah mertua di Depok. Kami tidak semprotkan minyak wangi waktu itu. Karena banyak nyamuk bygone yang kami semprotkan, saudara. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi keindahan itu bukan terletak di sana. Tetapi terletak di siapa yang membentuk keluarga kami. Dan karena Yesus yang membentuk keluarga. Maka tetap keluarga itu menjadi keluarga yang indah. Kalau kita tanya wanita ini, kenapa kamu kasih kepada Yesus minyak wangi yang mahal, tetapi juga minyak yang spesial untuk seorang yang spesial dalam hidupmu nanti, yang akan menampingi kamu dalam hidupmu. Maka dia bilang, ya dengar baik-baik, hidup saya tadinya asusila, hidup saya taunya tadinya amoral, hidup saya bobrok, tapi begitu saya ketemu dengan Yesus, saya berjumpa dengan Yesus, dia bebaskan hidup saya dari namanya dosa, dan sekarang saya sudah merdeka di dalam dia. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kemerdekaan itu yang kemudian dia kecap, dia nikmati. Karena itu, kalau
Simon Sikusta, dia mau bersekutu dengan Tuhan. Maka wanita ini, dia mau buat sesuatu dengan Tuhan. Dalam penginjilan sedunia, kalau kita belajar, dikatakan ada seorang anak muda yang satu kali dia berdiri waktu ada rapat yayasan. Dan dia berkata kepada para orang tua itu, kirim saya ke India. Saya mau melayani di India. Lalu orang-orang tua itu berkata, anak muda duduk. Sebab kalau Tuhan mau menyelamatkan India, dia pasti punya cara sendiri. Dia punya orang. Tapi dia tetap, saudara yang terkasih, berkeras. Akhirnya dia dicatat dalam sejarah penginjilan sedunia. Orang yang memenangkan India bagi Tuhan. Semboyannya dia adalah ini. Harapkanlah perkara-perkara besar dari Allah. Dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah. William Carey. Seorang tokoh penginjil yang luar biasa. Pak, Bu, hidup itu bukan sekedar bicara. Bukan sekedar ide. Bukan sekedar angan-angan. Bukan sekedar hayalan. Tapi hidup itu harus berbuat sesuatu. Gak sempurna, gak apa-apa. Tapi learning by doing, saudara. Mulai belajar, melakukan. Dan kemudian dalam kita melakukan, kita mulai belajar banyak hal. Jangan diam-diam. Di gereja kadang-kadang, saudara-saudara yang terkasih, orang udah gak mau terlibat. Aduh, cuma jadi penonton. Apalagi jadi komentator. Jangan. Jangan, saudara yang terkasih. Orang menonton lalu berkata, pemain musiknya biasa saja. Penyanyinya biasa saja. Khotbahnya juga biasa saja. Aduh, kok itu. Lalu kita bilang, ayo, mau ganti kami? Silakan naik. Ganti. Siapa mau jadi pengkhotbah? Ayo, silakan. Mau ganti saya? Ayo. Mau ganti pemain musik? Ayo. Mau ganti penyanyi? Ayo. Lalu Anda berkata, enggak. Kita cuma komentar saja. Bagian enggak. Di gereja enggak ada. Saudara, di gereja tidak diizinkan orang untuk mengomentari. Di gereja ambil bagian dalam pelayanan. Maka Tuhan akan tambahkan terus karunia rohani kepada hidup kita. Saudara, belajar melayani itu indah. Dan saya percaya kerinduan itu akan datang. Tuhan akan memberkati. Sehingga saudara yang terkasih, Anda menjadi orang yang kemudian dipakai Tuhan secara ajaib. Dalam sebuah persekutuan ibu-ibu di daerah Pondok Indah, kira-kira 25 orang di jam 10 pagi di hari Rabu sampai jam 12. Saudara, ketika ada waktu untuk bersaksi, diundanglah orang untuk kesaksian. Dan tidak ada ibu-ibu yang mau bersaksi. Lalu satu orang ibu berkata, bu gembala, ibu ini ulang tahun, bu bersaksi. Enggak mau. Tapi karena ibu gembala datang dan bisikan sesuatu, dia langsung naik ke stage itu. Saya enggak tahu apakah ibu gembalanya mungkin bilang begini, mau masuk surga enggak? Naik zaman. Saudara-saudara yang terkasih, lalu dia bersaksi. Dia mulai garuk kepala yang tidak gatal itu. Lalu dia berkata begini, betul hari ini saya ulang tahun, tapi saya gak bisa ngomong, saya gak biasa ngomong. Kaki saya katanya udah mulai gemetar. Lalu dia mulai ngomong. Dan saya lihat sudah 10 menit. Orang yang gak bisa ngomong itu ngomong, saudara yang terkasih. Jangan pernah tolak-tolak dengan namanya pelayanan. Mulailah, saudara yang terkasih. Kalau ada di sini bagian-bagian yang dibutuhkan pelayanan, daftarkan diri Anda, melayani. Karena kesukaan melayani itu Anda gak akan temukan di tempat lain. Saudara-saudara yang terkasih, melayani orang karena Tuhan memang melayani manusia. Jadi layani. Wanita ini, saudara, karena sudah ditolong oleh Tuhan, maka ucapan syukur dia, rasa bersyukurnya adalah dia mau buat sesuatu untuk Tuhan. Dan saudara tahu, ketika orang marah dia, Yesus yang bela dia. Kalau Anda melayani Tuhan, gak usah bela diri. Kalau orang percaya, orang nyarankan apa, mungkin karena orang gak mengerti, gak apa-apa. Yesus yang bela Anda. Tuhan bela kita. Tuhan bela kita, saudara yang terkasih. Tuhan bela kita sama seperti Saulus ketika menganiaya orang Kristen. Dalam perjalanan itu, lalu kemudian saudara yang terkasih, Yesus berkata, dia dengar suara dan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, bertanya, siapa engkau? Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Saulus pernah menganiaya Yesus secara fisik? Enggak pernah. Tetapi bagi Yesus, ketika anak-anaknya, jemaatnya, umatnya diperlakukan tidak adil, dia tidak tinggal diam. Karena itu gak perlu balas. Tuhan yang akan balas. Ucapkan syukur saja kepada Tuhan. Dengan terus buat sesuatu. Pelayanan kita gak sempurna, saudara. Tapi Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Selemah apapun kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita lagi sakit, gak usah terlalu cengeng dengan rasa sakit kita. Aduh pak, saya mulai sakit. Aduh pak, saya sakit. Enggak, saudara yang terkasih. Sakit, tapi gak usah terlalu kelihatan, saudara yang terkasih. Ucapkan syukur, terima kasih karena Tuhan kasih rasa sakit ini. Supaya saya bergantung kepada engkau secara mutlak. Itu yang diucapkan oleh Paulus, bukan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seperti ada sesuatu yang mengocok dagingnya. Tapi itu yang membuat dia tetap berpengharapan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ambil bagian dalam pelayanan. Saudara tahu akibatnya. Terakhir. Selesai kan? Saudara-saudara, sesuai janji saya. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini Yesus yang ngomong. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Apa yang kita buat yang tidak berhubungan dengan nama Tuhan, batasannya cuma sampai di kuburan. Tapi apa yang kita buat yang berhubungan dengan memuliakan Tuhan, diingat kekal selama-lamanya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, Yesus Engkau ada di sini. Haleluya. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkan seluruh hidupku. Oh, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan. Ya Abba, Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah saya gak perlu hebat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tapi kalau Anda mulai melakukan sesuatu bagi Tuhan, Anda akan jadi hebat. Karena itu saudara, mulailah. Jangan tunda-tunda. Selama Tuhan kasih waktu sama kita, jangan seperti Tuhan mengemis kepada kita untuk melayani dia. Tapi datang dan libatkan dirimu. Sebab pelayanan yang Anda buat untuk Tuhan dicatat dan diingat selama-lama. Haleluya. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah bentuk ucapan syukur yang pertama kami ingat untuk beribadah. Ibadah merupakan kesukaan. Kami gak mau menjauhkan diri sama seperti orang lain dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah merupakan kebutuhan jiwa dan roh kami. Kami bergairah datang sama Tuhan. Karena di dalam ibadah ada jawaban, ada pertolongan, ada mujizat yang bisa terjadi dalam hidup. Tapi Tuhan tolong kami juga. Supaya dalam hidup kami buat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah datang rumah ke rumah, kantor ke kantor. Tapi Tuhan mengutus kami anak-anak. Inilah kami Tuhan. Pakai kami semua jadi anak-anak. Tidak ada orang yang rendah diri. Tidak ada orang yang pesimis. Tapi ada orang yang percaya diri karena percaya Tuhan. Yang adalah orang-orang yang optimis. Bahwa kami bisa dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Karena yang memakai kami dia yang pencipta segala sesuatu. Yang menguasai semua hidup. Dan menguasai secara from everlasting to everlasting. Dari kekal sampai kekal. Dia tetap Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari nyanyikan refnya satu kali lagi. Dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya Abba, Bapa, ya
Bapa, begitu baiknya Engkau Tuhan itu. Selama dalam kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu begitu sempurna atas hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, Kau telah tabur firman-Mu yang begitu baik untuk dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin berdoa untuk hamba-Mu Pak Hendrik Salaparang ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapai hamba-Mu ya Bapa. Menyertai lebih lagi Bapa. Memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kau sertai kesehatannya Tuhan dan juga keluarganya ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Bapa, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan peluang-peluang baru, harapan-harapan yang baru Bapa. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada Bapa. Kasih Allah Bapa dan anak tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan, karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nomensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nomensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nomensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu,
si kepala suku bertanya kepada Nomensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Nomensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nomensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nomensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nomensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya. Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, a high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.